Hah, mereka berdua ni merupakan kawan rapat. Yang sebelah kanan ni Asfa, dan yang sebelah kiri pula namanya Ilyas. Asfa pelajar kelas hadapan, seorang yang bijak dan harapan sekolah. Ilyas pula pelajar kelas belakang, seorang yang aktif dan peramah. Dan ya, mereka duduk di kelas yang berbeza, namun mereka saling melengkapi. Asfa, seorang yang hebat dalam kurikulum, dan seorang lagi pula Ilyas, terer dalam kurikulum. Square root tu dengan square tu boleh cancel out je, dapat 2 kot suat sangat. Dan of course, Asfa banyak membantu Ilyas dalam pelajarannya, dan itu membuatkan Asfa stres. Sebaliknya, Ilyas banyak membimbing Asfa dalam kemahiran bertukang. Lain kali nak bosok tu, biar halu-halu bagi rata. Baru sekali tu tak mulut tu, kau tidak jadi macam buka aku ni lah. Ilyas, aku dah cakap dah, coklat ni banyak gula, bahaya. Memanglah gula tu function dia untuk jadi tenaga dalam kehidupan sehari kita. Aku faham, memang itu function glukos dalam badan. Tapi kau dah banyak sangat glukos kau ni, insulin dalam badan kita tak mampu nak tukarkan semua gula tu jadi tenaga. Ha, so glukos yang lebih-lebih tu, yang tak jadi tenaga tu, ha, mulalah jadi penyakit, jadi diabetes. Alah, kita minumlah kau sangat banyak, nanti gula tu hilang. Ilyas, kau kena faham satu benda. Kau minum air banyak mana pun, jumlah gula yang kau consume still sama, takkan diubah dengan air kosong yang kau ambil tu. Kau cuma tambah isipan 2 air je daripada kau bila kau minum air banyak. Ha, cerita pasal minum air. Jangan asyik minum air manis je. Banyak agak minum air masak. Macam mana nak minum air masak kalau pipe pun tak tahu nak repair? Ya lah. Penampilan kena kemas. Sebenarnya 55% orang akan nilai daripada appearance kau. Asfa juga membantu keyakinan dan kepribadian dia. Okay. Ilyas. Assalamualaikum. Hari ini saya nak... Cakap dengan confidence! Jangan nervous sangat. Kau nervous sangat, hentak kaki tu. Tak apa kau buat bentuk sikit tiga sepanjang macam. Sebenarnya saya dalam penelitian luar. Begitu juga Ilyas kepada Asfa. Okay, ni benda basic sekarang ni. Kalau kau dah buat presentation, biasa orang guna PowerPoint. Banyak lagi software, tapi ini yang benda basic lah. Kalau benda basic ni kau tak lepas, dan mesti ni dengan tenaga kerja ni memang payah. Baiki motor tak akan tak reti. Kalau macam ni lah, kau nak pergi kerja dengan kuliah pun tak lepas eh. Aku boleh ambil Grab lah. Okay, so jadi kan kita buka kedai aiskrim masa hari kooperasi nanti. Okay guys, satu benda, kalau kau nak buka perniagaan ni, bukan produk tau, first yang perlu fokus. Kau perlu tahu kau punya target audience tu, siapa pelanggan kau, itu yang penting. Kau tahu dia duduk kat mana, baru kita tahu kita jual kat mana. Lepas tu kau perlu tahu juga produk kita ni keperluan ke tak untuk diorang. Lepas tu kena buat business model pula. Kita buat SWOT analysis, kita tahu pasal strength kita, weakness kita, opportunity kita dan juga attract. So barulah kita punya bisnes atau peniaga kita tak shock sendiri. Faham? Alah ni, kita budak sekolah je pun. Bismillah, kasi gegar! Aku cakap dah, kalau buat perniagaan ni, at least tengok precaution dulu. Apa track kita? Tengok, kalau apa-apa semua askir dah cari lah. Sorry.
Habis ni kita buat untung ke? Jom! Kita kena dia untuk makan! Bang, kira bang! You, eh? Ais krim, bang, semua sekali RM15, 30 sen. Bang, kesal bang salah kira lah. Kalau ikutkan total semua RM35.50 je, itu boleh termasuk tax 10%. Cuba bang kira balik. Kira sah! Tak F kira balik. Betul lah cakap kau. Oi, oi. Chill lah. SPM je pun. Benda ni tak tentukan masa depan kau lah. Apatah lagi lah hidup mati kau. Untung lah, result orang tu power. Alah, result ni bukan boleh tolong aku pun kalau motor aku rosak ni. Tapi result kau tu boleh bagi kau kerja yang bagus. Gaji yang bagus. Gaji kau tu, kau boleh bayar mana-mana pomen, repair motor kau. Ataupun kau naik Grab je. Senang. Zaman sekarang ni, ada duit, semua senang bro. Gila kau kena ingat. Dengan skill yang kau ada, kau boleh kerja lagi bagus tau. Bukan tu je, kau boleh cipta kerja yang lagi bagus untuk orang macam aku ni yang makan gaji. Ah, kau bodek pandai. Ya, kau kan teoretik awet lagi kan. Aku ni, sehingga sampai tua lah jawab dia. Alah, poyo lah kau. Result kau tu, kalau kau petik dari, semua perempuan beratur lah. Angkau sembang lah. Hah, mana macam ni sampai bila tak habis? Itulah kisah kelas budak pandai dan juga kelas budak tut. So korang ada kisah yang tersendiri?